Error, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke lur, kali ini ada yang berbeda, kita gak mancing ya. Kita mau nge-review joran dari Red Nusantara Rotan 2. Oke lur, kita langsung saja. Yang kedua, kedua ini ya. Nah, ini untuk sesinya. Ini jenis joran travel road ya lur, sambung 4 dari Lari Nusantara. Nah, oke, langsung kita review. Oke lur, untuk di bagian batnya di sini EPA ya, EPA. Di sini ada sedikit bulat-bulat rata. Di sini ada sedikit jenis ring warna hijau dengan desain bolong-bolong nih, tipe Japan style, ada robotnya juga relik Nusantara, tipe Japan style. Disini ada tulisannya Rotan 644 UL Gen 2. Untuk real seatnya juga di sini sudah ada tulisannya dari Relik Nusantara juga. Untuk warna real seat di sini hijau ya, hijau glossy. Cakep, untuk banknya juga glossy ini. Nah, untuk real seat di sini udah ada clickernya ya. Untuk lur 2 sampai 12 gram maksimal drag 0,9 kilo, lane 26 lift. Ini untuk top yang pertamanya, sini ada logo Indonesianya, bendera Indonesia. Ada tulisannya masterpiece of four piece wrapping dengan benang hijau stabilo warna glossy. Untuk ringgit udah Fuji ya lur, ringgit udah Fuji. Top yang kedua. Di sini udah ada tandanya putih-putih sama ini. Buat kalau kita zoom tinggal diratakan yang putihnya ini aja.
Untuk sessionnya di sini dengan warna benang hijau stabilo ya. Ini udah full Fuji. Ya, pokoknya recommended banget ya. Kita coba sama. Untuk panjangnya sini 6,6 feet, sekitar 198 cm, 2 meter kurang ya, pending aja lur. Cakep lho, udah ada drag creasernya juga di regresi. Untuk warna blank ini hijau ya, hijau glossy, hijau tua glossy, memperpaduan benang hijau stabilo. Wah, cakep banget dah, recommended banget nih kalau buat mancing-mancing jauh. Bawa joran travel rod dari Relik Nusantara. Nah, untuk sarungnya berbeda dari gen pertama ya tuh, ini lebih tipis. Kalau gen pertama itu tebel, sarung ini agak tebel. Kalau ini agak tipis, tapi lebih simpel kalau dibawa kemana-mana gitu. Sini ada senar PE juga, baik dari Relik Nusantara juga, Jabrig HS, senar PE metode Higstick X8 PE 300 meter, senar PE bandel dengan coating grup lapisan yang memberikan daya tahan gesek lebih tinggi. Wah, mantap ini loh. Nah, sini ada banyak keterangan-keterangannya loh. Ini saya beli PE1 ya tuh, PE1 dengan diameter 0,17 mm. Mantap tuh. PE1 300 meter 19 lim 0,17 mm, Jabrig HS X8, kecil bener ya lo, lembut, halus, mantap ini. Oke lo, untuk review joran saya rasa sudah cukup ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya tuh. Jelas joran dari Relik Nusantara. Recommended banget kalau buat mancing-mancing trip jauh. Simple, elegan, dan pastinya udah teruji lah lur. Oke lur, Relik Nusantara, solusi mancing asik.